Genep pula ya. Ada. Flash. Ah, ayo. Ya cahaya, ya apa aing tadi minta. Oh, yo! Mon mana sepatu water oi, apresi oi. Reporternya reporter, gua reporter non ya, ru. Ru, resmi. Reporter resmi, ulah Agus Tusan. Ulah. Adek, oi, oi, Ajib. Udah dia, gue bisa, itu kan ada tuju. Lepas, sekarang lempon. Berada di sisi terjauh dari kami, tim dari Bionic menggunakan jersey hitam, dan sisi terdekat dari kami menggunakan kostum biru merah hitam, tim dari Ranca. Kali ini set yang pertama, set yang dilakukan dari Bionic umpan pemain Ranca pukul. Set yang pertama kali ini untuk tim dari Ranca 1-0 sementara unggul. Ancang-ancang melakukan slip, siap perasaan menunggu lakukan slip, jauh ke belakang, terima pemain dari Bionic, coba angkat oleh tim itu, fokus kembali, masih dapat menunggu, kejar saja, rekannya, sehingga poin bertambah kembali 2-0 untuk tim kendaman Ranca. Ini mundur ke belakang kembali pemain dari Ranca, melakukan slip ke belakang, terima pemain nomor 44, bola tanggung kali ini masih bergulir, pemain Bionic pukul dari belakang, baik sekali umpan dari Ranca, tidak ada yang kena, namun masih dapat ditangkap santet pelan, ada siapa di sana, umpan kembali, baik sekali kembali bertambah, 3 poin berturut-turut berhasil dihasilkan oleh pemain Ranca di set yang pertama kali ini. Kembali lagi sub dari pemain Ranca melalui siapa dia di sana, lakukan sub jauh ke dalam, terima, coba angkat, pukul kembali, 1-2 blok dari Ranca, dan poin berpindah kali ini 1-3 1-3 di sub yang pertama, sub pemain yang kali ini coba umpan tempo sedang Ranca Spiker dari Ranca berhasil memasukkan poin dari 4-1. Kali ini Santo melakukan set, terima pemain Bionic, umpan dari tim Bionic, poin kembali bertambah 5-1. 5-1 kali ini Ranca bukan bergulir di net, baik sekali kali ini serangan dari Bionic, pukul masih membentuk net, bola di bibir, dia pukul kembali, masih bergulir, tidak bergulir kali ini rekan dari pemain Bionic, kembali bertambah 6-1 kali ini masih sang pusat dari Ranca lakukan set, Bionic umpankan saja, pukul jauh ke belakang, masuk nampaknya penempatan yang cepat dari pemain Bionic kali ini, dan poin untuk tim ke-6 dari Bionic 2-6, tertinggal 4 poin di set yang pertama. Sebelah pukulan cukup baik dari para pemain Ranca, dan poin bertindak kembali 7-2 kali ini set, lakukan jauh ke belakang, terima, siapa di sana, angkat saja bola tinggi, pukul, masih ada lebih dari yang cepat, umpankan, pukul, siapa di sana, kakak nampan cepat ini, umpankan kembali, angkat bola ke belakang, pukul, masih dapat ditahan oleh pemain Bionic, coba dikejar, 1-2 orang pemain, kali ini Ranca kembali membangun serangan, kepada siapa di sana, pukul, ini pemain Ranca yang satu ini, berhasil menambahkan poin kembali 8-8.
masih ancang-ancang nomor 18 seperti 5 di berbagai dunia umpan kan sedang nomor 8 mengincar pukul masih ada kan umpan kembali satu cemek dari belakang baik sekali bola masih berlalu umpan kan saja baik sekali kembali lagi di umpan kan dari belakang pukul kelihatan yang cukup sulit dari pemain Bionic kali ini mengincar sisi lapangan yang kosong dan poin bertinggal 3-8 masih tertinggal 5 poin kali ini tim dari Bionic tak mampu mengincar ketertinggalan masih set yang pertama kali ini sebelum bukan kebelakang yang sekali penerimaan kurang sempurna dari Liga Rupungan Rancang kali ini dan poin bertambah untuk 4-8 masih dari Bionic nomor 2 lakukan senter terima nomor 1 dari Rancang 4 kan sama kepada dia baik sekali pukul masih ada pemain Bionic kali ini menempatkan serangan pukul akan 5 libero kali ini siapa di sana kali ini kembali ke lapangan poin 5-8 setelah lakukan terima siapa di sana coba untuk kebesar baik sekali bola yang sempat membentuk blok dari pemain Bionic sulit dicangkau oleh libero dari tim Bionic dan poin bertanya 9-5 kali ini siapa di sana ancang-ancang lakukan sejauh menemun tinggi ke belakang coba mengumut serangan dari tim Bionic pukul dari belakang masih ada pemain Raja baik sekali bola bergulir contek pulang saja disambut pemain dari Bionic umpankan lemakin tinggi pukul kembali kini ini membangun serangan Raja asal yang sekali namun umpan kurang segera kembali lagi membangun 32-3 kesalahan kembali namun bola masih bergulir coba pukul kali ini pukul yang dari pemain Bionic dengan memukul loncat tinggi menghasilkan poin 6-9 kali ini masih telah Bionic lakukan sekitar 5 nomor 1 coba tosan arahkan pada sana pukul membantu pada sebuah pelanggaran dilakukan oleh blok dari tim Bionic dan poin untuk tim Ranca 10-6 4 poin memimpin kali ini Ranca setelah lakukan Bionic membangun serangan arahkan umpan baik-baik sekali masih ada pemain dari Ranca umpan saja kali ini kembali lagi Bionic sontek pelan jauh ke belakang terima Ranca membangun serangan saya tidak ada pemain yang menyambut umpan dari peser satu ini dan poin untuk Bionic 7-10 kali ini masih sedangkan terlalu rendah sebelum kali ini poin saja Ranca 11-2 di luar tepatnya setnya tidak sampai kembali lagi dapat berpindah ke 8-11 set yang pertama antara kenaman Bionic menghadapi kenaman dari Ranca kali ini ia baik sekali pukul masih dapat ditahan dengan sempurna kembali lagi coba mengirim serangan sampai pelan kali ini tertipu para pemain dari Bionic mati lantai dan poin berpindah dari kenaman Ranca 12-8 coba lakukan secara terima siapa di sana Bionic coba umpankan sampai saja masih ada pemain dari Ranca kali ini wani masih Bionic 19 pencapaian akan lakukan kali ini sebuah umpan berhasil disambat oleh pemain dari Ranca dan poin 13-9 kali ini set sama keserahnya hari ini kembali umpan dari Bionic pukul masih berat coba dikumpulkan oleh libero umpankan sontek langsung ke belakang salah pengertian nampaknya pemain dari Bionic hari ini dan poin untuk tim nama dari Ranca 14-9 ia segera lakukan sudah pemain dari nomor 6 salah satu striker dari tim Ranca dan poin kembali bertambah 15-9 ia sekembali lakukan terima dengan baik coba umpankan kemana diarahkan pukul lagi-lagi ini nampaknya bola hasil
itu di lapangan permainan dari rancangan poin 10-15 setelah bukan terima libatan dalam coba umpanan tinggi nomor 1 kurang sempurna umpanya technical time out kali ini di poin 16-10 udah nama ketuan letik dia nih. Ia kembali ke lapangan di poin 16-10 kali ini rancang mulai serangan dengan set kali ini Bioni nampaknya belumnya terlalu renggang sehingga bola tetap jatuh di wilayah permainan dari Aizah dan poin berpindah 11-6 set kali ini dari Bioni coba memenuhi serangan melitos di sana umpankan terlalu jauh masih dapat kejadian macam oleh pemain Bioni dan poin 12-16 set kembali lagi kali ini dari Bioni namun ke belakang terima Sam Libero toser umpan masih dapat dibendung oleh Sam Libero kembali lagi sayang sekali ini membangun serangan dari rancang kembali lagi Malaysia tapi sana tetap pukul baik kali ini membentur tangan dari blok dan poin tim rancah 17-12 rancah dapat kurang perhatian salah paham ini salah komunikasi antar pemain stadion ini 18-12 kasut air, uyut tuan tu, bela. Ia kali ini dari rancangan nomor 6 melakukan set sang spike baik sekali Bioni tambahan serangan dari siapa di sana pukul masih dapat bergulir bola kali ini kakak kita melanggar pukul. Dari dalam dari rancangan poin 19-12 sayang sekali poin berpindah 13-19 Bioni ancam-ancam melakukan set terima siapa di sana coba umpankan terlalu rendah bola masih bergulir kali ini Bioni membangun serangan pukul masih dapat dibendung bola kali ini membangun serangan dan satu tangan yang sempurna penerimaan dari pemain Bioni dilakukan kembali dari rancang kali ini Bioni coba mempertahankan sebuah variasi serangan berhasil menghasilkan gol. Dari tim penaman Bioni baiknya dan poin 21-13 ia sebelakukan terima pemain dari Bioni sontek pelan kosong dari Bioni kali ini kembali umpankan nomor 3 baik sekali sayang bola liar bergulir tidak mampu dicangkau dan diselamatkan sehingga poin kembali lebih bertambah 22-13 ia kembali sebelakukan terima pemain Bioni coba umpankan pukul keras tidak mampu diterima oleh pemain dari rancang dan poin untuk tim keenaman Bioni 14-20 kali ini sebaik sekali coba umpan kepada sempurna sehingga poin bertambah 23 pelanggaran di mana wae oke pakai semua mahese yang kali ini sebelah membandingkan pemain Bioni bola tanggung disambar saja oleh nomor 2 dari Ranji poin 24-14 poin di set yang pertama apakah lampu dihabisi oleh tim rancang kali ini nomor 9 jam keras baik sekali Bioni masih belum menyerah nampaknya Bioni kali ini sebuah poin kembali bertambah 15-24 belum berakhir perjuangan dari tim Mion kali ini melalui nomor punggung 8 lakukan set terima nomor 1 nampaknya Mion
Habis. Kelak. Ya, ini review habis. Apa yang terjelas tadi kan ya, nampaknya poin 16-24 kali ini siapa di sana lakukan sebaik sekali coba di akal sekali sebuah serangan terakhir menghabisi perjuangan tim Yonkis yang 25-16.